kayak warna campuran apa ya? Ya, bilang dari oh, mega nasinya. Perempuannya gambir ya ini. Caranya trik item nih. Ini berapa biasanya, Pak? 70.000. Ya. Oke. Kalau udah giling 70 ribuan nih. Giring ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sedulurku pencinta merpati dimanapun anda berada ya. Harap kalian sehat-sehat selalu ya sedulur. Jadi kesempatan kali ini Mas Adnan mau update harga burung merpati di kiosnya Wasola ya. Tepatnya di Desa Pepatan ya Mas Bar. Di Desa Pepatan Brebes nih. Nanti saya mau nge-review atau survei harga burung merpatinya ya. Menggrebek lah ibaratnya. Oke, saksikan terus videonya. Yang buat teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Matur suwun ya Pak. Siap. Ya ini harga burungnya kisaran harga berapa Pak? Ya kalau memang burung agak masuk agak lumayan ya hampir 50 per biji. Oh ini satuannya ya Pak? Ya satuan untuk satuannya. Satuannya ini kalau bagus-bagusnya itu 50.000. Paling enggak kalau yang biasa itu dijual di sini. Iya. Paling enggak enggaknya 25-30. Oh paling ininya 30 ribuan ya satuannya ya. Jadi kalau giringan berapa Pak? Giringan itu nyampe kadang 70. 70.000. Kalau kenceng enggaknya ya. Kalau kenceng banget ini berapa? 100. 100 ya. Ya, kalau burung biasa buat anak-anak. Iya, buat anak-anak. 70.000. Iya. Itu udah giring ya? Iya, sudah giring. Tapi andaikan betina sih sama aja sama jantan apa beda? Beda. Kali ini 30-an. 30.000-an ya. Iya, ini warnanya bagus-bagus. Warna ada putih, kayak warna hitam sama. Oh iya. Ini kalau boleh tahu tempatnya ini di mana, Pak? Tempat jualannya. Ini apa kiosnya di mana ini? Ini kiosnya di rumah. Masa? Kadang kalau di enggak. Apa? Pepatan daerah mana? Daerah Pepatan, daerah Kiai Jalan Kiai Timur lah. Jalan Kiai Sati, Indomaret ke timur ya. Iya, Indomaret ke timur. Indomaret ke timur. Ini RT berapa RW berapa Pak? Masih ingat Pak? Oh, ini ada di Solotin Bar. RT 04 ya, Pak. RT 04 RW 03 Desa Pepatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Iya nih, nomor 11 ini. Jadi kalau di Indomaret sana tahu kiosnya apa soalnya ya tahu, pasti ya? Pada tahu, udah pada ada, tahu udah lama ya Pak di Indomaret Timur. Oh ke Timur ya ke sini ya. Jual burung merpati udah berapa tahun Pak? 8 tahunan. 8 tahun? Iya dari tahun 2012-an lah. 2012? Iya 2012 2013 sebelum menjauhi merpati mainan ini ya Tamiya ya Pak kayaknya ya, Pak saya jualan main Tamiya di ya, alun-alun. Iya di alun-alun di sini ke di pendopo ya kan? Iya tahun 90-an lah. Iya di situ ya Mas jualannya. Iya tahun 2000. 2000 berapa ya? Seperti sebelum merpati ke Tamiya dulu. Tamiya dulu oh. Ya. Ini karena mau kisaran sepi, saya langsung larinya ke burung. Oh, ke burung. Iya ke karena ini jualannya. Saya pemain burung. Juga. Oh, pemain burung ke. Iya, jadi tahu persis mana yang baik, mana yang enggak. Oh, oke. Okay. Itu udah paham banget ya Pak ya? Iya sudah paham. Oke ini saya mau ini survei ini betina Pak? Iya betina. Oke agak kira sih ini betinanya bagus nih Har. Ini jenisnya apa Pak? Ini jenisnya tritis lampik. Tritis kelap. Kelap ya? Gending iya, tapi ya Pak? Gending ya gending. Kelihatan nggak Mas Bar ini Mas Bar? Kelihatan ya? Gending kelap.
Di Cilap ini biasanya harganya berapa, Pak? Harganya 30. 30.000. Nah, bedanya paling enggak 30. Paling enggak 30 ya. Iya. Eh, kalau cowok enak, kan? Paling enggak 25. 30. Kalau cowok 35 ya. Iya, 25 30. 35 30 nih. Ini betina nih. Gending ini. Ini 30 ya, Pak, ya? Paling enggak 30. Paling enggak 30-an. Oke nih. Nih ya, metak tor sini lagi. Ini betina-betina nih. Kalau jantan sih berapa ini, Pak? Jantan kadang kalau yang biasa buat anak-anak 25. 25.000. Ya, 25.000. Ini blorok nih, coba tak ambil. Ini jantan ya, Pak ya? Berapa ini, Pak? 25.000. Tuh, jantan harganya 25.000 nih, teman-teman. Kata Nora. Lorok 25.000-an ini. Ini matanya apa, marka apa, Pak? Mata kuning. Mata kuning. Kuning jagung ya. Tuh. Ini nih burung-burungnya nih. Kalau di sini jantan semua apa, Pak? Ya. Oke, nih jantan semua. Kalau betina di sini ya. Ini bagus ya, Pak. Berapa ini tadi? Mintanya 30.000. Oke. Warna putih nih. Kelihatan ya? Coba buat keburan kayak apa? Tuh, dulur. Ini kiosnya bukannya dari jam berapa sampai jam 8? Jam 8? Sampai jam 10 malam ya. Oke, berarti sampai malam juga ini. Tuh. Ini betina-betina nih. Ini di sini ada stok giringan nggak, Pak? Oh, ini coba kelihatan nggak? Oh, ini lagi dijodohin. Biasanya jodohinnya harganya berapa, Pak? Harganya kalau belum giring ya paling 60. 60 ya? Ini jantan sama betina dapat 60.000. Oh. 60.000-an nih, bentar. Ya, 60 ini sudah dijodohin. Ini mungkin betinanya yang ini ya, Pak? Ya, betinanya yang ini. Ayo, Mit. Ini betinanya nih, tritis. Hitam. Hitam ya. Nih, betinanya tritis. Jadi, jantannya apa ini, Pak? Blue Wolf, Pak. Jambul. Jambul ya, Pak? Iya, tuh. Jambul. Luk jambul ini, teman. Nih. Tuh burungnya nih. Kalau jodohan ini biasanya 60.000. Iya, paling enggak 60.000-an. Ini yang giring-giring ini bagus-bagus ya, nih. Ambil, Pak. Coba ya, bentar ya, Pak. Ini betinanya gambir, Pak. Oh iya nih, giringan ini ya, Pak ya. Nih, betinanya juga warnanya bagus ya, teman. Kayak warna campuran apa ya, Pak? Ya, oh, mega nasinya. Gambir ya ini, sananya tri hitam nih. Ini berapa biasanya, Pak? 70.000. Oke. Kalau udah giring 70.000-an nih. Giring ya. Iya. Iya ya. Nih. Coba kita benar mau lihat tar jantannya, teman-teman. Berarti giringan mulai 70.000 ya, Pak? Ini sih bisa kirim-kirim enggak, Pak? Bisa. Oh, bisa sekarang udah bisa kirim-kirim. Coba sini ya, sebentar. Ngomongin ya. Kirim-kirim kemana aja, Pak? Berarti. Kemarin kirim ke Semarang. Semarang? Iya, terus kemarin di Depok, Jakarta. Jakarta. Depok, Jakarta tuh
ngirim 75 75 pasang iya. Oh bisa berarti nyetokin banyak bisa Pak dikirim-kirim Pak ya, bisa kalau memang dia ngabarin dulu bisa. Iya oke gitu ya. Ya kalau ngabarin kasih tahu saya siap di sini saya siap nyarikan ya Pak ya. Nyarikan iya. Oh berarti uangnya ditransfer dulu ya Pak ya. Nah, kalau bisa orangnya langsung ke sini. Oh kalau bisa orangnya langsung ke sini biar gampang ya Pak ya. Iya biar mudah. Biar mudah. Jadi pernah datang orang jauh ke sini Pak? Pernah Jakarta ke sini dari Depok. Depok ke sini Pak? Iya. Ngambil burung. Burung iya 75 pasang. 75 pasang. Biasanya ngambil banyak ini mau dijual lagi atau gimana nih? Kayaknya mau dijual lagi. Kayaknya mau dijual lagi ya. Mungkin sih. Iya. Soalnya kalo banyak banget. Main paling 2 pasang, 3 pasang. Iya, 2 pasang, 3 pasang ini buat mainan. Cuman kalau ngambilnya puluhan pasang ini buat dijual lagi pasti. Dijual lagi paling enggak di sana jual. Iya. Tahu harganya di sana nggak tahu berapa ini. Iya mungkin sih kalau daerah Jakarta sih kalau setahu saya ya itu satu pasangnya ini sekitar 120 atau 150 biasanya kalau di daerah Jakartaan sih. Tapi peminatnya kalau daerah Jakarta ini warnanya plantong sama jembros Pak. Enggak kalau kemarin enggak berwarna. Oh enggak berwarna ya. Iya. Berarti seadanya aja gitu ya. Iya, bebas. Bebas iya. Ini sih punya sampean apa Pak? Iya, punya saya. Ini apa contohnya? Kiring juga. Iya. Cuman kiringnya belum ini apa? Belum kencang. Belum kencang, iya. Tuh, ini burung-burungnya. Bentar ini. Ini kelihatan enggak Mas Bar nih? Ini biasanya betina-betina ini harganya tadi 30.000. 30.000 nih betina-betina. Kalau jantan yang kayak gini itu harganya sekitar 30-an ya. Ada yang 25 ya Pak ya Pak? Ada yang 25, 25 buat anak-anak bisa. Buat anak-anak bisa. Nih. Dan kadang ada anak-anak ya uangnya pas 20 langsung diambil kasian. Bisa ya Pak? Iya, tuh kasihan nih. Anaknya ini mau. Anaknya mau nanti bisa di ini. Kurangin. Biasanya sih kalau hubungin nomornya sih kontaknya ada nggak Pak ini kiosnya Pak? Ada di anak saya, saya nggak main HP. Oh iya. Saya ya anaknya nggak kesini ya, apalagi kemana Pak? Lagi di Jakarta. Oh lagi di Jakarta. Iya. Tuh, berarti lagi ini teman. Tapi pas itu saya pernah ngupload di sini ada yang pernah hubungi nomornya Pak, berarti Pak? Pernah ada Pak. Oke. Tuh, ini jenisnya apa tadi Pak ini Pak? Ini pelonang gambir. Pelonang gambir nih. Warna putih. Warna putih tuh. Coba kelihatan Mas Bar. Berarti sudah kerja lagi ya berarti Mas sana Pak. Iya. Terus sempat pulangan ya sini ya? Siapa? Anaknya. Ah, pulang pernah pulang. Iya, pulang-pulang terus berangkat lagi. Iya. Oke. Nih. Lantong 25 ribuan ini. Ini coba nih. Bentar Pak, wah bisa grip ini ngelepek enggak? Aneh yang naburin. Ya nih, bentar. Bentar nih kita lihat tes terbangnya nih kayak apa nih. Harga 70 ribuan nih, kayak apa nih. Amit Pak, ya Pak. Biasanya sana Pak. Sana, apa sana aja. Di sana aja. Amit. Sini. Kita terbang ini ya, yang harganya 70 ribuan. Ini sih bagus banget sih menurut saya nih, teman-teman. Harganya 70 ribuan ini murah banget ya. Tapi nanti lihat kualitasnya kayak apa, terbangnya seperti apa dulu. Nih kita lihatin ya. Yo, bentar nih ada motor lewat teman-teman. Yo, Pak. Oke, lumayan ini standar buat anak-anak. Ya, harga 70 ribuan. Tapi bagus. Kelihatan. Tuh, dekatin lagi. Satu kali lagi coba Pak. Mau dites mas dites ya. Iya dites ininya ya burungnya ya Pak. Nih tuh. Pak tuh. Lihatin ya. Oke. Yang satunya juga giring Pak itu Pak. Coba yang satunya Pak.
Ini harganya berarti 70-an. Iya, 70-an. Tuh 70 ribuan semua tuh giring-giringan tuh. Harganya tuh 70 ribuan. Coba giringnya agak ini sih. Giring ini, Pak. Coba enggak apa-apa ini katanya. Nih lah, coba pak. Lihat kan, pak. Aduh. Gak kelihatan, teman-teman. Waduh. Sini, pak. Tuh, karena burungnya emang gearnya belum terlalu kelas. Nih, pak. Gending, pak. Gending, pak. Gak apa-apa, pak. Sini, ya. Gak apa-apa, nih. Tuh girinya belum keket banget sih teman, nih girinya belum terlalu keras banget ini, burungnya nemplok ini teman, katanya nggak apa-apa nih, katanya nggak apa-apa temen. Karena biasanya giringannya emang kadang kurang bagus, cuman ini sih tadi menurut saya yang bagus ini tadi yang bagus ini yang hitam batu teman. Yang intem ini nih, ini bagus banget, harganya tuh 10.000. Tadi karena giringannya belum, giringannya apa namanya belum ngeket sih. Coba kalau tadi ngeket sih bagus tuh, sama-sama bagus. Tuh. Oke. Oh ini pak, oh sir. Tuh pulang teman. Iya kirinya belum ini ya pak ya, belum kencang iya. Berarti paling kencang ini ya pak ya kirinya. Yang hitam berarti bagus banget sih yang hitam sih. Oke, ini di sini juga katanya jual besek juga, jual jagung juga ya pak. Iya, beras merah coba. Oke. Oke nih. Ini burungnya ini teman-teman. Tadi sempat belum kirim sih. Nanti saya juga mau coba beli ini. Harusnya mau beli jagung ar. Pegangin ar bentar ar. Wah ada jagung yang kecil pak. Ada pak. Coba sekira pak. Ini juga jagungnya di sini ar. Sini sini bentar wait mas, nih ini jagung yang apa ini pak? Itu yang kristal. Ini yang kristal, ini manggis, ini yang manggis ya. Berarti yang paling bagus ini jagung yang apa pak? Yang putih. Ini yang kristal ya. Iya, yang kristal. Ini yang kristal. Ya pak, monggo. Ini yang manggis tuh teman-teman, nanti kita mau milih jagung dulu ya, mau milih jagung mana, ini yang kristal, ini yang manggis teman-teman. Oke, nanti kita lanjutin ke videonya dulu. Stop dulu sini guys. Dulur, terima kasih banyak sudah menonton videonya ya, dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia nonton channel YouTube Adnan Mawon. Buat teman-teman yang mau beli silahkan ya, tempatnya di Desa Pebatan Brebes teman, RT nya tadi berapa sudah diterapkan ya di videonya. Oke, cukup sekian dulu, kalau ada kata atau salah pahaman minta tolong maafnya teman, yang kalau ada saran atau apa silahkan berkomentar. Oke, dari Adnan Mawon cukup sekian dulu videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.